DJ Fuzz. Hari ni aku tengah kerja. Tengah-tengah kerja tu tiba-tiba aku dengar kat luar. Pas kan? Pas. Panggil? Ada orang tengah mengamuk, marah-marah tu pasal. Tapi aku tahu tu suara Noor. Macam pelik juga because sebelum ni tak pernah mengamuk. Biasa dia datang selalu buat lawak je. Panggillah cepat! Tapi tiba-tiba hari ni dia macam marah-marah tu. Fifi pun kena marah. Dia lempar benda tak tahu pasal tu. Aku macam panik juga apa. Jadi tu aku keluar, aku tengok kan. Sekali tengok dia. Asal Noor? Kenapa ni? Hei Fas, ni barang aku bercerita. Barang apa? Barang lain kau push. Kau ingat tengok barang aku mana dia jual. Tiba-tiba dia macam marah-marah pasal produk dia, benda macam dia ni must have had a bad day kot. Tak, aku tengok lah t-shirt aku lagi ada kat sini, tak jual pun apa pun. Tak, aku tengok kau website kau, kau tak upload apa pun. Ada, cuba kau cakap betul. Tak faham lah, sekejap. Jadi, cuba relax sekejap. Tak, nak relax apa ni, lama sangat aku monitor website kau. Something is wrong. So aku macam tak nak macam apa hal kau nak tang laptop kan? Aku macam instead of aku buat macam tu, aku cakap macam okey, cerita chill dulu. Kau cerita lah apa masalah. Tu dia macam ah cerita lah kau buat macam ni. Aku macam kau relax dulu. Tu aku bawa dia masuk dalam studio kita cerita dulu macam ni. Tak, bang Lina semua dia bang kau letak. Bang aku tak ada. Kau check sekarang. Tu yang aku tak puas hati. Apa kau relax jap. Kita lipat masuk dalam chill dulu. Macam jangan kita kecoh. Nanti kita discuss macam. Baik kau check website kau. Aku check balik. Nanti kita check sama-sama. Tak ada? Okey. Rupanya dia tak happy because dia cakap produk dia tak ada dekat dalam aku punya website. Tak promote. Dah lulus cerita. Ini cerita macam mana? Boleh lulus. Kau check lah website. Aku tak tahu nak cakap lah kau. Aku tak sure mana tu produk nak cakap because biasanya kalau kau bagi barang, aku terlalu next day aku upload. Of course, kita pun nak buat profit apa, mesti kita nak skirt. Tak, kau kat sini memang jual lah. Aku cakap ada barang jual. Tapi website kau, aku nak orang tengok online tak? Ada. Kalau salah aku, ada. Biar kau cakap balik, aku dah 2 minggu. Since aku tak barang kau 2 minggu, sekarang ni website kau tak ada barang aku. Aku tahu barang Nina, bank kau, apa benda, cap semua, snapback semua ada. Sekarang ni barang aku tak ada. Dah 2 minggu kau hantar kau. Ini aku tengok dekat internet. Cik lah. Rupanya aku ingatkan dah promote. Rupanya aku salah produk aku promote. Aku promote produk yang sebelum tu. Produk yang baru aku tak upload. Tapi aku tak notice. Aku ingatkan dah taruh. Patutlah dia marah. Tapi benda tu tak tahu kenapa dia marah sangat. Mungkin pasal hari tu bad day. Mungkin hari tu hari yang dia something happen kat luar ke apa. Tak tahu kenapa dia marah-marah. Ada salah aku. Because selalunya aku selalu upload. Okay. Siapa jaga website? Dia tengok orang lah. Kadang-kadang aku, kadang-kadang ada orang lain. Tapi kalau benda-benda simple. Aku dah hantar surat consignment semua. Takkan kau tak boleh proceed ke? Kau ni. Okay, aku check kat. Sorry lah. Patutlah kau marah. Because yang aku upload tu cap lama. Yang cap baru aku lupa nak upload. Bukan dia tak benar. Dia tak pernah marah-marah aku. Kita tak pernah marah gaduh-gaduh. T-shirt mana ada? Ini kau upload lah, bawa baru. Tuah, aku sorry. Aku patut ke barang sini masih ada lagi? Patutlah kau marah pasal aku upload yang lama, yang baru ni stok aku tak upload. Dulu cek aku dah tak lama benda tu. Tapi sebenarnya ada sales semua. Dia ada walk-in lah, tapi kalau... Bang, tak, deal dia kau kena jual website sekali. At least aku nak barang jual lah, at least cepat dah online. Orang beli online juga. Itulah. Okay. Kau barang banyak jaket aku masih ada. So aku cakap dengan dia, apa kata... Kita settlekan benda ni, kan? Kita takap macam benda ni pelan-pelan. Tapi aku agak-agak, mungkin dia marah sebab dia lapar. Mungkin dia macam aku. Mungkin. Okey, apa kata kita discuss benda ni sekejap lagi, kita pergi makan. Kau nak makan belum? Malas aku. Masuk pergi. Tak kau free kan? Alah, kau marah macam ni. Kau tak pernah marah macam ni. Style aku tengok kau macam ni. Relax. Jom. Okey. You must have a bad day or something. Kita makan dulu, apa-apa. Kita bisa business sama dia. Apa, Pas? Tunjuk sikit lah. Tapi on the way nak pergi keluar tu pula dia nak, aku nak bawa balik lah barang aku macam emo. Relax lah kau ni sangat macam ni kan, nak bawa balik topi dia, nak bawa balik dia punya jaket semua macam. Dah aku nak buang kau balik lah. Malas kau ni apa pula? Ya, dah tunggu sini lama buat apa, kan yang mau beli pun.
Kan kata nak settle kan? Ada orang beli. Cuma nanti lah. Online je. Relax lah. Relax lah. Benda tu berjual kot. Kan? Tu, dia kata tak tu. Aku macam, aku kasih kat Fifi. So dia pegang. Kita nak, kau nak bawa balik, kejap lagi kita bawa balik. Okay. Fifi, pegang dulu. Okay. Apa kata kita settle benda ni kejap lagi? Dia makan. Packing lah, packing lah. Kan? Kau jangan buat decision bila tengah lapar. Kejap lagi buat kita cerita pasal benda ni. Boleh tak? Pergi lah. Ha, jom. So aku ingat macam, okay, apa kata aku bawa dia pergi tempat restoran ni, my friend punya kedai, AB nama dia. Dia restoran ni dekat Shah Alam. Nama restoran tu, restoran Mas Mono, ayam bakar Mas Mono. Tapi masalahnya pula, biasanya aku pergi sana, aku tak drive, orang tu bawa aku. So aku tak ingat lah jalan nak pergi mana. Okay, kau tunggu sekejap eh, aku cari tempat ni. Kau mesti suka punya untuk makan ni. Alah. Lapar kan? Okay. Kau baik kau baik buat makan tempat ni baik punya. Gila lah sampai. Pusing. Itulah aku... Sorry. Yeah, ada saya cari. Mana lah kedai aku lupa ni. Aku nak cuba pujuk dia jangan marah. Bila aku dah sesat. Tapi kau mesti kena ni, mesti happy lah lepas ni. Oi, mana bos? Aku boleh garanti kau mesti happy ni. Potong lah. Memang dia macam, dia ni dah lah nak, dah lah dah buat hal dengan aku punya produk. Lepas tu dah bawa aku ke restoran, lambat tu kan. Dia dah, mesti dia dah lapar. Dia dah, aku macam, alamak kan. Biasanya aku, kalau orang tak bawa aku, ataupun orang akan hantar ke studio ni kan, dia hantar makanan tu. So aku lupa lah macam nak ke sana. Aku tahu macam basically nak ke sana, tapi jalan dia yang sebenarnya aku lupa. Kejap, aku set je kat GPS ni. Okay, Sekejap lagi sampai. 5 minit. Dia kata dekat lah. 10 minit tadi dia kan sampai. Sekejap lah, sekejap je. Sikit sampai ni. Oh, dia pakai GPS? Jangan lah. Dia biasanya okey tau. Kadang-kadang GPS ni dia kadang-kadang tak accurate. Kadang-kadang dia okey. Dia tengok dia punya mood tau. Kadang-kadang... Sam, ni alasan kau lah. Dia biasanya okey tau. Kadang-kadang GPS ni dia kadang-kadang tak accurate. Kadang-kadang dia okey. Dia tengok dia punya mood tau. Kadang-kadang... Sam, ni alasan kau lah. So aku macam, alamak, pusing. Tanya orang GPS pula, macam tak dapat pula kan. Dia macam, GPS tu betray aku pula, alamak, tak boleh. Macam, dia pusing kat situ tempat sama, cari. Restoran Mas Mono kat ada, bang? Ada. Okay. Dia pun tak nak layan. Orang sini pun tak tahu. Dia pun tak nak layan. Ya Allah. Tadi dah pusing sini kan? Kau jalan je lah. Mana bas? Saya lapar ni. Sekejap, aku berlepar je. Yang penting sampai je bas. Sampailah aku call AB. Lepas tu okey, tahulah mana kedai tu. Hello? AB? Ni aku ni, Fas. Nak tanya, kat mana Mas Mono ni restoran ni? Tak jumpa lah. Aku dah dekat dengan NCT tu. Kan? Aku dah U-turn, lepas tu pusing kiri. Lepas situ. So dia ajar aku, okay, sini, kat belakang kedai ni, masuk. Dan baru jumpa. Tapi lama juga nak sampai ke kedai tu kan, berkejam-kejam lah mencari kan. Padahal dekat area situ je, cuma aku salah kona je. Dia kata kedai kain yang paling besar kat sini. Dia macam, ada building kain. Lepas tu, dekat building kain tu, belakang dia. Tu bukan? Mana? Bukan. Tu Garuda lah. Tu mana tu? Kedai kain. Yang ni kedai kain Wisma benda ni. Jakel. Ni kot. Kedai kain besar belakang. Ni kot. Ni je dah. Mungkin sini atau sana. Itu je dah. Ni kain ni. Bukan kain ni. Perabot. Ni. Restoran Ayam Bakar Mas Mono. Restoran ni, dia memang famous dengan ayam bakar dia. Kalau dekat Jakarta, dia ada banyak franchise di seluruh Jakarta. Memang dia famous dengan ayam bakar dia lah. Cantik. Ayam bakar Mas Mono. Sedap okay. Sangat ke ni, Mas? Pasti kau happy. Aku boleh confident kau mesti happy ni. So, aku memang suka makan because favourite aku sambal dia. Sambal dia memang best. So, bila aku sampai sana, aku adalah benda yang aku suka dan aku harap Noor pun suka jugalah. Mungkin dia suka. So, aku ada ayam bakar dengan nasi.
Lepas tu ada tempe, apa tak tempe tu. Tapi tempe tu bukan tempe goreng. Tempe tu manis. Dia kat sini, dia ada macam ayam bakar. Tapi dia pun ada macam ayam goreng dengan ayam penyek dan lain-lain tu lah. So, ada apa? Dengan dia punya kerak-kerak dia semua. Ayam goreng kremes sama dia. Ya, ya, ya. Dia macam-macam dia ada. Kau suka makan tempe kan? 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 Kau suka makan tempe kan? So, dia ada macam dua jenis tempe lah, benda lah. Noh ni asalnya macam mana aku boleh dapatkan dia because kan Miss Nina kan my old friend daripada 14 tahun dulu kan. So kita dah, aku dah kenal Nina lama. So masa dia orang baru kenal-kenal masa Miss Nina buat album dia What you waiting for? Dia orang dia dengan Noh ada buat kolaborasi dan dia orang fall in love, dia orang kahwin. Makan kat sini sedap. Ayam ni memang sedap. Aku biasa makan. Tapi masalah dia, aku biasanya orang hantar kat ofis masa datang sini. Ya, yeah. Tu engkau sesat mencari jalan lah, buang masa. Tapi memang garanti sedap lah. Kalau tak sedap, kan, aku akan belanja. Tapi kalau sedap pun aku belanja. Macam? Okay, aku order sikit. Meyakinkan. Ha? Boleh tahan lah, order belanja. Okay. Kan? So dia punya speciality is makanan Indonesia yang everyday food. Nasi dengan ayam bakar, dengan macam your typical ni lah, ada ada sambal. Sedap kan? Weh, serius weh. Masih baik sedap bas. Berbaloi, pencarian ni berbaloi. Tapi kau bayar masih kan? Okey, dia. Oh, sedap. Tak sedap aku bayar, sedap aku bayar. AKA aku belanja. Kita makan lah. Memang aku masih tengah lapar, dia pun makan. Tapi sebenarnya dia tak makan banyak. Walaupun dia lapar, dia tak makan macam aku. Tapi dia makan lah, sikit lah. Dia makan. Tapi dia suka lah, sedap kan. So aku macam, yes! Dia tak marah lagi. Dia dah makan, dia dah okey sikit. Dia dah happy sikit. Eh, pasal yang tadi tu, sorry lah. Wow. Dia bukan pasal aku sengaja tak nak promote apa. Because aku tengah siapkan album aku. So, semua benda, semua produk dalam kedai, termasuk kedai produk-produk aku sekali semua, aku tak promote sangat. Macam aku just dia... Eh, bukannya aku macam tak buat, tak jual. Ada. Produk ada bergerak. Cuma bila buat promo, aku tak promote gila-gila je. Semua because... Itu je lah, 2-3 bulan je. Tapi lepas ni, bulan 1, bulan 2, bulan 3 semua, balik-balik macam biasa lah. Op! Makan. Sedap aku lah. Penantian tu berbaloi. Okay. Kau dah dimaafkan semuanya nasi ni sampai. Oh, okey, Cun. Yeah. So, kau tak payah nak buat macam statement yang menyenangkan hatiku. So, hatiku dah tersedia senang. Ya ke? Makan. Nah, okeylah kalau yang tu. Benar, aku nak explain. Walaupun dia lapar, dia tak makan macam aku. Tapi dia makan lah, sikit lah. Dia makan. Tapi dia suka lah, sedap kan. So aku macam, yes! Dia tak marah lagi. Dia dah makan, dia dah okey sikit. Dia dah happy sikit. Jadi, bersama saya lagi dalam rancangan Jalan-Jalan Cari Fas. Dan hari ini kita berada di Ayam Bakar Mas Mono. Dan dah terbukti yang sedap dan perlu dijamah bersama keluarga, girlfriend, isteri. Dan bersama saya, maskot sukan C ke-16. Sabar. Kau celaka mengatakan aku. Sama macam aku. Bila dah makan, happy sikit. So, dia dah kenyang, baru kita boleh berunding kan. Bila perut dah penuh, kita baru boleh macam okay, chill. Kita berbual elok. Macam biasa, normal. Bila dia dah lama tu dia okey. Dia dah buat lawak, maknanya dia dah happy. Mari ya tu. So, saya order lagi satu. Sebab saya tengok fast order. Macam mengiurkan je. Ni aku kado jeep. Let me
And then bila kita dah makan tu, apa tadi kita makan? Kita makan ayam bakar, sayur. Lepas tu kita dah makan tu semua, kita order dessert. Goreng pisang. Tapi goreng pisang tu dia ada chocolate sauce dengan cheese. Do you rip me in a book? 'Cause I'm bitter bang. What? And I'm off the hook. I'm off the hook. They can take. You gotta do that. Sekarang ni aku dekat American Muay Thai Gym. So pagi-pagi aku biasa training kat sini lah. So tengok je lah apa aku buat kejap lagi. Jom. Yang ni pun macam skipping juga ah. Tapi dia cakap ni untuk kuat kaki ah. So macam katalah orang sebab kita tak payah macam terulit terus lah. Tahu lah. Pergi. Korang mesti dah penat kan? Tiap minggu balik-balik aku makan sini, aku makan situ, aku makan sini. Sikit-sikit pasal makan, pasal makan. Apa kata next week aku akan share dengan korang satu aktiviti yang special. Kalau nak tahu, jangan lupa tengok Fast Food minggu depan. Sekian. Jom. Ha, penat. Jom. Okay.